mix dari Four Events dan juga ada Debu. Bedu. Ya, Bedu. Kita akan menjadikan dua tim. Okay. Bonix akan bermain dengan Mas Ari. Wah, siap. Okay. Bedu akan bermain dengan? Coba lu pilih satu penonton. Ah. Oke, yang merasa pada ya, kamu ya. Ya, lu ya aja mana? Tunjuk yang mana? Langsung tunjuk. Oh, cewek. Oke. Okay. Oh, kesenangan dia. Kau. Halo. Oke, sini. Do, kenalan dulu, Do. Siapa namanya? Sheryl. Berbagi. Sheryl. Bedu akan bermain sama Sheryl. Yang pertama Mas Ari dulu dengan Bonix, silakan. Oke. Okay. Siap. Ini adalah heads up. Siapa yang akan mengatas gimana? Mas Ari di sini? Oh gitu. Oke. Okay. Nanti either Mas Ari atau Bonix akan mengangkat satu papannya. Uh-huh. Misalkan Bonix yang mengangkat, nanti Mas Ari harus mendescribe gambar yang ada di kepalanya Bonix. Sehingga bisa ditebak oleh Bonix tanpa harus mengatakan barang tersebut. Okay. Atau waktunya 1 menit sebanyak-banyaknya dimulai dari sekarang. Iya. Oke, bisa pas? Tumbuhan yang sangat tinggi. Kaktus. Hah? Bambu. Ada kayunya. Palem. Ada, yes. Benar, yes. Pohon palem, betul sekali. Cepet banget. Aduh, kalau misalnya kurang minum, itu kita pasti... Dehidrasi. Bagus. Yes. Ah, mudah sekali. Sombong. Nah, sombong. Ya ampun. Apaan tuh? Aduh. Apa? Ya itu aduh, itu aduh apa aduh. Itu? Sakit. Sakit, keinjak. Minum. Kayak hantu. Karyanya apa ya? Lagu ada Cinta Sabun Cuci. Lah, eh, iya, penyanyi. Aduh. Cinta Kotak Sabun. Joni Iskandar. Bukan. Jaja Miharja. Thank you. Oke. Jalan. Gak boleh ngomong jalan. Sorry. Oke. Wah, oke. Okay. Ini mah. Ini yang... lawan si habis. Udah habis ya? Habis. Cepet banget. Oh, Iko Wais. Suaminya Audi. Habis. Iko Wais. Ya udah, oh, iya, udah habis. Iya. Yang main berat bisa. Okay. Yang terjawab 3 berartinya poinnya 300. Sekarang langsung gantian. Ya, udah gantian dulu, Sheryl akan bermain. Duh, Sheryl akan bermain dengan Bedu. Kamu yang deskripsi, aku yang nebak ya. Aku yang deskripsi, boleh. Iya. Lo berarti yang angkat ya? Oke. Okay. Silakan waktunya 1 menit. Boleh, karena gue pinter boleh langsung 2 gitu? Gak boleh, satu-satu aja. Sheryl, boleh lihat mukanya biar teman-teman ngelihat. Oh ini ya? Betul ya? Maskernya boleh. Maskernya dibuka. Ya. Bukan, makanya. Tadi udah disuap di depannya. Udah. Oke, siap. Sama... waktunya 1 menit siap, dari sekarang. Sebanyak-banyak. Kemarin Raffi Ahmad kesana. Ke Amerika? Iya, itu ada, ada apa? Liberty, yang New York. Patung New York Liberty. Ya, betul. Satu. Wah itu di Jakarta, Monas. temennya Liberty. Temennya Liberty, Monas, Patung Patani, Patung Selamat Datang. Satu lagi. Patung. Pasar Minggu. Patung Pacoran. Dua. Oke, okay. Temennya SpongeBob. Patrick. Oke. Okay. Tiga. Temennya Terong. Temen terong, tomat. Bukan, di pecel lele. Pecel lele, ayam kubis, kol, tempe, sambal. Temen terong, temen terong, timun. Aduh, itu buat baut. Buat baut, di tembok. Mur. Bukan. Tang, baut. Alatnya. Palu. Alatnya, ayam obeng. Bor. Betul. Oke. Hebat banget. Banyak dong. Terjawab 5 berarti poinnya 500. Saya tertinggal 200. Silakan Bonix dan juga Mas Ari. Apakah bisa sebanyak-banyaknya? Waktunya 1 menit sekali lagi dimulai dari sekarang. Ngerasa pernah terjadi. Terjadi kayak mimpi pernah terjadi terus kayak kejadian bagus, gitu. Bagus. Oh, mimpi. Iya kayak pernah. Mimpi. Fata Morgana bukan. Pas. Nightmare. No. Kejadian tuh kayak pernah nih. Ingat. Iya kayak ingat. Kayak pernah nih. Coba ingat. Aduh, ini kayak pernah nih kayak gini nih.
Ih, kayak depan, pernah nih. Depannya Dek. Hah? Ya, Dek. Pas. Dejavu. Apa sih? Dejavu. Ah, dejavu ya ampun. Oke. Kelamaan nih. Buah setelah 4. Hah? Buah setelah 4. Setelah 4. 5. Iya, ada apa? Depan buah. Buah. Ada 5. Iya. Gak bisa ngomong, ada burung hantu. Ada burung hantu. Bisu. Habis waktunya. Lima. Gak bisa jawab. Tanya satu. Berarti poinnya 400. Kalau dilihat dengan secara logika. Tim. Masa gue sama penulisan. Ngalah dong. Makanya. Secara logika sudah bisa tidak bisa tersusun. Tapi sekarang kalian tetap main. Kalau menjawab. Poinnya kurang. Nah. Biar ada. Mending gak usah main. Kalau gak jawab poinnya kurang. Ini masalah durasi. Iya. Oke. Jadi saya. Jangan jawab ya. Kalau jawab poinnya kurang. Iya. Oke. Tapi gak apa-apa buat hiburan lah ya. Jangan dong. Waktunya 1 menit. Mike boleh gak apa-apa tetap dipakai. Pakai kolong lagi. Aku gantian. Begini ya. Siapa yang bikin soal sih. Siapa yang bikin soal sih? Baru konser. Sama mininya. Kesian banget Mas Adam begini. Oke. Okay. Angkat satu tangan bisa ya. 1, 2, 3, mulai. Obat ketek. Deodoran. Binatang yang kayak paus, kayak gua tuh. Yang di air. Lumba-lumba. Yang. Pinguin. Teman, yang kayak babi. Udah laut. Pas, ganti. Gak boleh ya. Ya, yang ada di pintu masuk gerbang. Gerbang muda. Iya. Buah titik-titik, buah durian. Gajah kah gua keren? Buah apa tuh? Buah apel. Ya. Semangka. Dikit lagi, yang ada bijinya. Semangka. Yang kayak temennya durian. Melon. Wah. Buah naka. Iya. Temennya Iko Uwais yang rambutnya gondrong. Habis waktunya. Terjawab 3 ya? Iya. 3. Iya, 3. Berarti 3 dikurangin ya? Dikurangin tadi. Dapat kok. Jawabnya 3, 300 sedangkan tim Om Ari dan juga Bonix tadi 400. Pemenangnya Bedung. Yeay! Yeay! Terima kasih ya. Silahkan ambil maskernya di situ. Tapi juara dapat apa? Iya. Gitu dong. Masa cuma terima kasih. Di sini juara tidak dapat apa-apa. Di sini cuma. Untuk kita kalah ya. Mending kalah Pak. Bukan apa-apa. Takutnya Sheryl nagih loh ntar. Dibilang dapat kebanggaan juga nggak bangga-bangga amat. Ya dapat selamat lah. Selamat ya. Nggak dapat apa-apa. Nggak. Serius nih. Ya. Sheryl kita kalah aja Sheryl. Kita kalah. Oke kalau gitu Bonix akan kembali perform bersama teman-teman dari 4Events. Silakan Bonix untuk bersiap-siap. Mas Ari, thank you so much sudah datang ke Tonight Show. All the best buat semuanya, sehat selalu. Main musik juga terima kasih. Penonton yang ada di studio terima kasih. All crew juga terima kasih. Bedu juga terima kasih sudah hadir di sini menggantikan teman saya, sahabat saya lagi sakit deh. Iya. Saya bukannya mau bermaksud syukur karena Desta sakit ya. Iya. Saya mau ucapin terima kasih karena sudah mengundang saya kemari. Iya. Karena Desta sakit. Iya. Tapi nggak ada maksud untuk terima kasih karena Desta sakit. Iya nggak. Gimana cara ngomongnya? Pokoknya begitu. Semoga cepat sembuh Desta ya. Sembuh Desta ya. Kita tutup malam hari ini dengan penampilan dari 4Events Jakarta.